DPRD Kota Malang Senin 13 Mei 2024 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus Kota Layak Anak dan penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Pansus Kota Layak Anak dan penyampaian laporan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD dan anggota DPRD, PJ Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Daerah dibagi menjadi dua agenda. Pada agenda pertama yakni laporan panitia khusus atau Pansus Kota Layak Anak dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang Rimzah. Hari ini kita akan ada tiga agenda, dua agenda paripurna. Pertama adalah paripurna laporan Pansus terkait dengan Perda Kota Layak Anak, dilanjutkan oleh paripurna yang kedua, rekomendasi DPRD Kota Malang terkait dengan LKPJ Wali Kota Malang tahun 2023. Dan agenda yang ketiga adalah penandatanganan fakta integritas pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang wajib bersikap tanpa benturan dengan kepentingan-kepentingan pribadi terkait dengan arahan dari Korsuda KPK. Sebenarnya acara ini sudah kita agendakan tanggal 7 kemarin, 7 Mei, tapi karena ada kegiatan musren Tarnas di Jakarta yang wajib dihadiri oleh Pak PJ dan beberapa OPD, sehingga kita agendakan hari ini. Dan saya ucapkan selamat, terutama kepada Budi, selaku perencana Perda yang sudah hadir. Perencanaan yang baik tidak akan ada artinya tanpa ada pelaksanaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kota Malang. Senin tanggal 13 Mei 2024 tepat pukul
pukul 10.29 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara B.J. Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Prokopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur urusan daerah, yang saya hormati pimpinan partai politik dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi mari pasangan biasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 29 April 2024 bahwa rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kota layak anak. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna dewan yang terhormat. Acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kota layak anak. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama acara penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kota layak anak yang akan disampaikan oleh juru bicara pansus kepada Saudara Haji Ahdiat Syabirul Ulum, Eskom MM, dipersilakan. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara pansus kota layak anak Ahdiat Syabirul Ulum untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus tentang kota layak anak. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang saya hormati staf ahli, asisten, serta seluruh kepala perangkat daerah dan dirut BUMD di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati ketua partai politik, rekan media dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan rapat paripurna di DPRD Kota Malang dalam rangkaian pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layak anak. Mudah-mudahan rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini dapat meningkatkan pembangunan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kota Malang tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum menyampaikan laporan ini menteri lanjut. Dalam laporan pansus kota layak anak menyampaikan beberapa poin. Di antaranya memenuhi tugas yang diamanatkan sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kota Malang tentang pembentukan pansus dalam Ranperda Kota Layak Anak serta jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bamus dan pembahasan terhadap Ranperda Kota Layak Anak dilakukan oleh pansus. Menindaklanjuti jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka kegiatan-kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh pansus penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD adalah sebagai berikut. Yang pertama, hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 agendanya adalah pembentukan panitia khusus. Yang kedua, hari Senin 13 Februari 2023 agendanya membahas substansi Ranperda KLA bersama dengan tim pembahasan Ranperda Pemerintah Kota Malang yaitu Badan Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang beserta PD terkait yaitu Dinas Sosial P3 AP2 KB Kota Malang. Yang ketiga, hari Rabu 15 Februari 2023
Agendanya membahas substansi serta menerima usul dan saran terhadap Perda KLH bersama dengan narasumber. Yang keempat, Senin 20 Februari 2023 membahas substansi rancangan KLH bersama dengan stakeholder. Yang kelima, Senin 6 Maret 2023 membahas substansi Raperda KLH bersama dengan tim pembahasan Raperda Pemerintah Kota Malang, yaitu bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Malang bersama PD terkait, yaitu Dinas Sosial. Nah, hari Rabu 12 April 2023 finalisasi pembahasan substansi Raperda KLH bersama dengan tim pembahasan Raperda Pemerintah Kota Malang, yaitu bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Malang beserta PD terkait, yaitu Dinas Sosial Kota Malang. Dan yang terakhir, hari Senin kemarin, tanggal 6 Mei 2024, membahas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda KLH bersama dengan tim pembahasan Raperda Pemerintah Kota Malang, yaitu bagian hukum dan Dinas Sosial Kota Malang. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan berita acara rapat pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layanan nomor 172/8/35.73.200/2023 dan nomor 188/3/35.73.112/2023 yang telah disepakati, maka dapat dilaporkan secara garis besar pembahasan adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa, yang pertama dari segi judul, ada hasil fasilitasi dari gubernur dan alasan pertimbangannya. Yang kedua tentang konsideran menimbang, ada masukan dari hasil fasilitasi gubernur dan alasan pertimbangannya. Yang ketiga, dasar hukum mengingat. Yang keempat, bab 1 tentang ketentuan umum di pasal 1. Yang kelima, pasal 13 sampai pasal 17. Yang keenam, bab 5 pengembangan kota layanan. Dan yang ketujuh, bab ke-8 tentang pembinaan dan pengawasan. Dan ke-8, bab 9 pasal 45. Yang ke-9, bab 10, pasal 46. Yang ke-10, bab 11, tentang larangan. Yang ke-11, bab 12, tentang sanksi administrasi. Dan ke-12, pasal 53. Dan yang ke-13, catatannya, nomor 1, materi muatan rancangan peraturan daerah harus memperdomani dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait antara lain mengenai penyelenggaraan kota layanan dan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, penjelasan rancangan peraturan daerah serta pengurutan dan pengacuan bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat pada rancangan peraturan daerah harus menyesuaikan penyempurnaan dalam konsideran menimbang dan dasar hukum mengingat serta bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat dalam bagian tubuh dengan memperdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman-teman wartawan, bagi yang ingin melihat lengkapnya nanti bisa menghubungi Sekretariat DPRD. Jadi saya memang bacanya sekilas-sekilas saja. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan proses pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sebagai kesimpulan dari hasil dari laporan hasil pembahasan panitia khusus dapat disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layanan secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan proses pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pembahasan terhadap rangkaian dan permalam tentang penyelenggaraan kota layanan yang dapat disampaikan dan untuk dapatnya menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang pada tahap pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan rapat paripurna Dewan seluruhnya. Teriring permohonan maaf manakala terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pembahasan yang telah diamanatkan kepada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Malam 13
13 Mei 2024. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan terakhirnya penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan rancangan perda lagi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini. Sehingga rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita mengajarkan doa bersama untuk rekaman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kota Malang terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan kota layak anak pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2024, tepat pukul 10.44 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya akan ditutup. Dan dengan diawali ucapan izin dari Om Agi Binamas Juru Nama Sidang, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. 2. Pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2023 pada hari ini Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 tepat pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, para staf ahli, asisten, perangkat daerah, direktur perusahaan daerah yang hadir, serta pimpinan partai politik yang hadir, dan rekan-rekan media yang berbahagia, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana rapat paripurna ini bisa terselenggara pada hari ini, hanya atas izin dan taufiknya semata. Rapat paripurna dewan yang terhormat, bahwa paripurna ini merupakan rangkaian dari paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 30 April tahun 2024 yang lalu. Namun sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan pada rapat paripurna yang terhormat ini bahwa agenda kita adalah 4 agenda. Yang pertama adalah penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. 2. Keputusan pengambilan keputusan DPRD. 3. Penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Dan keempat adalah penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan langsung oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang kepada yang terhormat Saudara Priyo Agus Suwono STP, dipersilakan. Rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan dinas. Usai paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus tentang kota layak anak, kemudian dilanjutkan dengan paripurna kedua, yakni penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Paripurna kedua ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian Diana Kartika. Sementara penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 disampaikan oleh Trio Agus, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tingkat inflasi tahun 2023
sebesar 2,61% sehingga cukup terkendali namun masih rentan dengan fluktuasi harga bahan-bahan pokok. 2. BPDK PSDM Bendungan Kota Malang hendaknya dievaluasi secara periodik guna pencapaian kinerja perangkat daerah ke depan lebih maksimal dalam mewujudkan Kota Malang berperangkat baik. 3. Kondisi keorganisasian perangkat daerah di Kota Malang masih banyak kekosongan jabatan maupun yang masih diisi oleh pelaksanaan tugas yang tentunya hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah. Untuk itu, DPRD Kota Malang meminta kepada pemerintah untuk secara serius membenahi manajemen kepegawaian yang tidak baik tersebut bagi tenaga P3K atau honorer yang seharusnya mendapat promosi dan kenaikan jabatan perlu mendapatkan perhatian yang serius. 4. Program Malang Smart City yang digagas oleh pemerintah Kota Malang sebagai kebijakan strategis yang dituangkan dalam RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Upaya pemerintah Kota Malang untuk melakukan reformasi di bidang teknologi informasi jelas perlu untuk dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan integrasi sistem data di bidang pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh indeks kematangan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang turun kembali di tahun 2023 menjadi 3,82, sangat jauh dibandingkan target indikator kinerja yang sebesar 4,54. Penetapan peraturan wali kota. 6. Realisasi nilai sakit dengan teknik yang baik diharapkan dapat diikuti dengan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Malang. Selain itu, DPRD Kota Malang meminta agar kekosongan jabatan akibat tugas diharapkan dapat segera dipenuhi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. 7. Mengenai dinas tenaga kerja PNBDSP untuk lebih memprioritaskan dalam program pelatihan kerja dan produktivitas melalui evaluasi dan koordinasi sebagai implementasi usulan mobil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar ahli dalam dunia kerja atau peningkatan kompetensi kerja. Dan terkait dengan pelayanan penanaman modal diharapkan lebih dalam upaya koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan proses PBB sesuai dengan perubahan. 8. Pada unit satpol PP diharapkan lebih memprioritaskan dalam persiapan SDM atau sertifikasi anggota damkar dan rencana yang khusus batas pada aspek teknis damkar terkait tata ruang bersama dinas di lingkungan itu. 9. Mengenai unit dispenduk capil, adanya perubahan sistem online-offline dengan alur pelayanan yang terukur dan modern menimbulkan kekhawatiran terhadap pelayanan publik serta penanganan dalam kasus anak seorang ibu perlu ditangani dengan update data warga dan revisi akte sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 10. Pada unit sekretariat daerah khususnya bagian pemerintahan dan bagian organisasi itu bagian organisasi dan bagian pemerintahan diharapkan lebih mengawal penerapan manajemen kinerja berbasis risiko secara intens agar dapat mencegah penyimpangan kinerja di seluruh perangkat daerah serta melakukan pendampingan penyusunan registrasi risiko dan evaluasi maupun disensi secara berkala pada setiap tahun anggaran serta melakukan evaluasi dan optimalisasi program pemerintahan dalam kegiatan administrasi tata perintah pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah serta luar negeri. Juga diharapkan dalam capaian kinerja terhadap dalam target pelaksanaan pekerjaan dan alokasi sisa anggaran untuk honor narasumber, pembahasan produk hukum daerah serta optimalisasi percepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperhatikan kegiatan yang sedang berproses di badan layanan pengadaan untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya. 12. Diupayakan program dari dinas kominfo mengenai penggunaan portal Malang Satu Pintu dengan Big Data Malang yang berfungsi sebagai bank data untuk kebutuhan perencanaan sampai evaluasi pembangunan Kota Malang serta pengembangan aplikasi BDKT SAM sebagai tool sebagai TKS yang digunakan untuk update data kemiskinan, perlu kesejahteraan sosial dan validasi data stunting Kota Malang untuk lebih disosialisasikan lagi.
14 pada unit inspektorat adanya penetapan SHS tidak tepat waktu dan tidak terdapat dalam ini pada PBD strategis tahun 2022 pada perencanaan dan penganggaran APBD. Pada area manajemen air dan perlu adanya wajib lapor ustaz khusus dan aturan belum ditetapkan sesuai perkada LHKPN. 15 pada unit kecamatan untuk mengatasi adanya keterbatasan sumber daya manusia perencanaan dan pengurusan di lingkungan kecamatan diharapkan kecamatan mampu merangkul serta memberdayakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan demi percepatan pelaksanaan kegiatan. 16 sektor ekonomi kreatif tertumbuh dan berkembang masih didominasi berupa narasi atau. Dari laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, terdapat 78 lebih catatan yang diberikan atas LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Usai penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, Ketua DPRD Kota Malang sekaligus pimpinan rapat pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 dengan menandatangani SK keputusan. 18 perlu dilakukan optimalisasi terhadap definisi parkir ke depan agar dapat memanfaatkan penggunaan sistem informasi dan manajemen yang memudahkan sistem pembayaran baik melalui e-money dan e-tol atau melalui sistem Android, QRIS serta pengelolaan retribusi perparkiran. Pendapatan asli daerah utama tahun anggaran 2023 baru mencapai 792 miliar dari target 1 triliun atau setara dengan 79,1%. Selain itu, pendapatan dalam sektor pada daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD yaitu sebesar 610 miliar. Namun masih jauh dari target yang sebesar 834 miliar atau realisasi setara dengan 79,1%. Hal ini menjadi catatan bahwasannya penerimaan pajak masih di bawah target yang diharapkan. DPRD Kota Malang memandang masih belum sinkronnya antara perencanaan target PAD yang disesuaikan dengan potensi realistis PAD, sehingga hal ini tentu akan sangat berbahaya apabila tidak tercapai mengganggu keseimbangan neraca pendapatan dan belanja yang dapat berakibat pada ketidakmampuan pemerintah membayar kewajiban pada pihak ketiga dalam membiayai program dan kebijakan yang telah direncanakan. Kedepannya, pemerintah Kota Malang harus dapat menghitung potensi pendapatan yang akan diperoleh sehingga rencana belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kami meminta agar badan pendapatan daerah atau Bapenda menyusun strategi dan inovasi dalam pemenuhan target agar kemandirian keuangan daerah dapat. 22 dengan berakhirnya masa kepemimpinan Direksi Kuda Terbuka dan saat ini digantikan sementara Wakil Bium yang berasal dari Ketua Dewas, maka DPRD Kota Malang meminta agar PLT Bium harus mampu bekerja secara profesional dan proporsional mengingat rangkap jabatan yang diiman sebagai Dewan Pengawas dan Kepala Bapenda Kota Malang yang juga bertanggung jawab atas pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan. Berapa PR yang dihadapi di Pemda seperti Pemda Tuntutan, seperti penyelesaian izinan PTP, optimalisasi spam yang ada, perbaikan pipa, transisi sumber hidup, harus tetap menjadi prioritas yang harus diselesaikan sambil menunggu seleksi atas seleksi yang baru di 2024 ini. Mengingat Pemda Tuntutan memiliki peran yang vital bagi masyarakat Kota Malang, Kejiwaan Kota sebagai KPM harus memberikan perhatian penuh agar permasalahan yang terjadi bisa segera teratasi dengan baik. DPRD Kota Malang meminta agar seluruh aset yang berada di bagian umum untuk dapat dilakukan pembangunan secara berkala agar aset pemerintah Kota Malang yang tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat daerah maupun masyarakat seperti sebelumnya bangunan Islamic Center. 26 terkait perbaikan pasar beli dan pasar gadang mengalami banyak hambatan mulai dari pengenalan anggaran, penolakan dari pedagang tentang setback, dagang mulai setuju di lokasi dan bahkan pemerintah Kota Malang tersandra perjanjian dengan pihak penyelenggara
pihak pengembang oleh karena itu DPRD Kota Malang memohon kepada pemerintah Kota Malang memberikan kebijakan strategis untuk menangani permasalahan tersebut. 27 sampai saat ini masih belum ada kepastian kapan revitalisasi pasar besar akan diperbaiki mengingat hambatan terkait biaya masuk prioritas kementerian PUPR dan dana dari pemerintah pusat juga belum ada kejelasan. Untuk itu DPRD Kota Malang berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk mencari inisiatif dan terjadi pasar besar dengan memaksimalkan anggaran yang ada. 28 dalam rangka mengembangkan fungsi beberapa aset daerah berupa fasilitas umum, fasilitas olahraga yang tidak maksimal pemanfaatannya, DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan adanya keterbatasan untuk intervensi dalam penggunaan APBD guna pengelolaan aset tersebut seperti stadion Gelimbing, terminal Hamid Kusti dan aset lainnya. 29 Malang Creative Center atau MCC sebagai wadah para pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang dalam operasionalnya saat ini masih ada ketergantungan dengan APBD yang diestimasikan sebesar 6 miliar per tahun. Karena dari 8 lantai MCC 60% dipergunakan untuk area non-komersil, sisanya area komersil sebesar 40% yang semuanya belum bisa difungsikan dengan masih diperlukan penyusunan fasilitas atau eskalator yang akan direalisasikan pada tahun 2024. DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang segera menjalin kerjasama dalam pengelolaan area komersil dengan calon investor atau pelaku usaha sehingga mulai tahun 2025 pembiayaan NCC tidak sepenuhnya memakai biaya APBD. 30 dalam upaya meningkatkan PAD dari segi retribusi, Bapenda sebagai koordinator pengelolaan pendapatan aset daerah diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan menarik retribusi sesuai dengan peraturan daerah atau sesuai dengan fungsinya. 31 DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang untuk memaksimalkan pengelolaan perumda dan perseroda untuk menjadi agen pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah mengingat tujuan dibentuknya perumda dan perseroda untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan memperoleh laba atau keuntungan. Terkait dengan hal tersebut ditekankan pada perumda dan perseroda sebagai berikut. A. Perumda Tubuh Tirta agar Tubuh Tirta ke depan terus meningkatkan kinerjanya dengan membuat perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur dan dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder. B. Perumda Tunas dalam upaya memberikan kontribusi bagi pendapatan perusahaan ditekankan untuk menentukan core bisnis yang settle selain pemotongan hewan dan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga. C. Perseroda kekuatan dan perseroda yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan serta mendorong memperkuat sektor produktif dan memberdayakan UMKM. Di samping itu, untuk perumda dan perseroda dalam pengelolaannya perlu didukung direksi yang handal dan profesional, memperkuat kapasitas SDM fokus pada bisnis utama melayani publik inovatif, menerapkan visi tata usaha yang baik serta seperti penerapan manajemen risiko. Dikencang karena realisasi belanja dan program tidak mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk realisasi belanja diharapkan berdasarkan program seperti program penunjang urusan pemerintah kabupaten atau kota, program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah yang semuanya masih berada di bawah target yang diinginkan. Selain itu, capaian program kegiatan BKAD pada tahun 2023 juga tidak memenuhi target, terutama pada kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan serta tuntutan kerugian daerah. 33 Badan Perekonomian Infrastruktur dan Sumber Daya Alam BISDA memiliki paku indikatif terhadap kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian
administrasi pembangunan dan pemantauan kebijakan sumber daya alam. Diharapkan badan Disjen juga mempertimbangkan restrukturisasi atas laba yang dihasilkan oleh Tunda Tunas yang masih selalu dalam monitoring badan Disjen. Adanya program baru pada Disjen Tindak terkait operasi primer dan sekunder di setiap kecamatan diharapkan mampu untuk membantu meningkatkan UMKM yang ada di Kota Malang. 36 rangka daerah di lingkup pemerintah Kota Malang supaya menerbitkan kebijakan untuk UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif serta optimalkan keterlibatan UMK dalam BPD pemerintah Kota Malang serta perlu adanya percepatan proses pengadaan melalui PC bagi setiap rangka daerah di pemerintah Kota Malang agar pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi tahun anggaran termasuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagian pengadaan barang atau jasa termasuk penambahan personil CFT, PBJ dan peningkatan TGB khusus buka PBJ sesuai NCP KPK. 37 sinkronisasi berwawasan lingkungan dan implementasi juga perlu dipertanyakan sebagai sebab berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan Malang rawan banjir yang disebabkan tata ruang Kota Malang problematik. Bahkan dalam 5 tahun terakhir mengalami total lebih 700 kali banjir di seluruh kecamatan sejak tahun 2019. Salah satu penyebab utamanya adalah catchment area mengalami alih fungsi dan menjadi rumah, pertemuan dan gedung sekolah. 38 dalam upaya pengurangan kemacetan di Kota Malang mohon adanya alokasi pembebasan lahan kaki simpang yang diperuntukkan pada 44 titik lokasi di Kota Malang melalui Dinas PUPR PKP dalam upaya pengurangan titik kemacetan di masing simpang di Kota Malang. 39 DPU PR PKP belum mampu menyelesaikan titik genangan air di Kota Malang sehingga akan berdampak bagi akses sosial, ekonomi dan pembangunan Kota Malang. 40 masih ditemukannya timbunan sampah di tempat liar yang sangat mengganggu pemandangan dan kenyamanan di Kota Malang sehingga diperlukan kinerja yang lebih atraktif, inovatif dan kolaboratif. 41 masalah kesampahan juga dilakukan secara terintegrasi sebab timbunan sampah Kota Malang tahun 2023 adalah 778,34 ton per hari atau sekitar 0,65 kg per orang per hari. Sedangkan sampah makanan memiliki andil paling besar dalam timbunan sampah, yakni sebesar 54,39%, sementara itu sampah kamar sebesar 13,6% dan sampah plastik sebesar 13,66%. Pertama, PTA di Kota Malang masih di angka 18% dari semestinya, 30% mengikuti 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Menang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota sehingga dibutuhkan strategi yang akumulatif sebab kurangnya RTH akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat Kota Malang. 43 perlu adanya percepatan pengajuan proses pengadaan oleh perangkat daerah di Kota Malang melalui SPSD agar pelaksanaan kerja tidak melebihi tahun anggaran sebagai peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagian pengadaan barang. 72 pada bidang pendidikan pemantauan dan tindak lanjut dalam mengatasi anak putus sekolah, evaluasi dan optimalisasi prasarana IPB dari serta apresiasi dari pemerintah terhadap sekolah penggerak lebih ditingkatkan sesuai target pendidikan tadi. 73 untuk bidang kesra secara daerah diupayakan adanya implementasi program kesra terhadap bantuan beasiswa serta adanya peningkatan beasiswa dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga adanya penjelasan untuk setiap ketika berpemerintah. 74 untuk RSUD Kota Malang mohon dicermati bahwasannya sesuai dengan SP tahun 2023 RSUD tidak diperkenankan untuk merekrut pegawai atau mengganti demikian juga dengan tenaga laboratorium yang melalui jalur penerimaan B3K. 75 untuk Dinas Kesehatan Kota Malang diharapkan sistem BLD perlu dievaluasi kembali dengan program stunting dan bor tetap masuk dalam skala prioritas dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten. 76
Dinas Sosial P3K P2KB diharapkan lebih optimal dan progres dalam memberikan data mengenai PMKS di Kota Malang melalui aplikasi IDKTSAM yang telah disetujui oleh perangkat daerah terkait Dinas Kominfo dan Bekerja. Mampu dilaksanakan dengan baik untuk mendapatkan data yang valid selain program muster di masing-masing kelurahan untuk progres data PMKS. 77 Diskoarpa di Kota Malang diminta untuk lebih memprioritaskan pada persiapan Sportrop Jatim tahun 2025 sebagai tuan rumah untuk mempersiapkan sarana-sarana yang mendukung pariwisata di Kota Malang. Semua sumber daya yang ada di Kota Malang harus diantisipasi bersama. Terutama Diskoarpa bersama BPPD harus berkontribusi positif dalam promosi wisata guna mengoptimalkan pariwisata di Kota Malang. Terakhir, 78 buku ini di perpustakaan diharapkan untuk lebih memperbaiki kualitas arsip melalui program-program yang disebarkan ke dinas untuk menyimpan arsip atau dokumen penting serta pengaruh indeks minat baca terkait dengan pembelian di luar kajian kriteria. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin serta Bapak Paripurna DPRD, demikianlah rekomendasi DPRD Kota Malang atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang, Imadiri Diana Artika. Bapak Paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai pokok dari laporan hasil pembahasan yang sudah dibacakan tadi, catatan-catatan itu bukanlah karangan daripada DPRD, tapi temuan-temuan kami lewat proses hearing, lewat proses sidak yang sudah kita laksanakan bersama, dan itu menjadi perbaikan kita bersama. Jika ada OPD-OPD yang sudah melakukan perbaikan dari itu, silakan berkomunikasi dengan komisi-komisi yang ada. Kenapa? Karena ini adalah catatan-catatan penting untuk kita semua dan untuk perbaikan pelayanan dari masyarakat Kota Malang ke depannya. Dengan demikian, akan saya tawarkan kepada Bapak Paripurna yang terhormat ini, apakah rumusan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penyerahan keputusan DPRD Kota Malang tentang rekomendasi atas laporan keterangan Sementara selain rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus Kota Layak Anak dan penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang. Penandatanganan fakta integritas ini tidak lain untuk komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi di Kota Malang. Tanda tangan fakta integritas diikuti oleh pimpinan DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Kepala OPD, serta Forkopimda. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa fakta integritas yang ditandatangani merupakan komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif yang disaksikan oleh Forkopimda. Penandatanganan fakta integritas ini merupakan penyampaian pokok-pokok pikiran dari DPRD dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. PJ Wali Kota berharap dengan adanya fakta integritas ini, nantinya pemerintah dapat bekerja secara transparan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Sementara Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian Diana Kartika mengatakan bahwa penandatanganan fakta integritas ini merupakan upaya dalam memberantas korupsi di Kota Malang. Ia berharap dengan adanya fakta integritas, nantinya citra Kota Malang tidak tercoreng oleh kasus korupsi yang menyeret nama pejabat pemerintah. Terima kasih.
Sekali lagi, Kota Malang. Boys. Kota Malang. Boys. Bapak-bapak Ibu Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penyerahan keputusan DPRD Kota Malang tentang rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Kota Malang tahun anggaran 2023 dari pimpinan DPRD Kota Malang kepada Wali Kota Malang, maka rapat paripurna hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Sementara usai penandatanganan fakta integritas, kemudian dengan resmi pimpinan rapat paripurna kembali menutup rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Ranperda Kota Layak Anak dan penyampaian hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun 2023. 13 Mei tahun 2024, tepat pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Menjadi orang baik atau jahat itu adalah pilihan kita semua. Menjadi pembohong atau jujur itu adalah pilihan kita semua. Tapi ingatlah dengan satu hal, jangan pernah menghancurkan kepercayaan yang sudah terus mempercayai itu. Walaupun mati bilang, Pak Bikowik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fakta integritas ya, komitmen dari eksekutif dan legislatif disaksikan oleh Forkopimda yang pertama DPRD terkait dengan pokok-pokok pikiran, kemudian yang kedua tadi terkait dengan komitmen untuk anti korupsi. Itu semuanya disyaratkan oleh MCP KPK sebagai bagian dari komitmen dari pemerintah daerah untuk Kota Malang. Itu sebenarnya baik sekali terkait dengan penanganan Kota Layak Anak, dan predikat yang selalu disandang kemarin kita adalah Nindya. Nah, untuk bisa jadi Madya ini ada beberapa ketentuan-ketentuan, salah satunya adalah regulasinya adalah perda mengenai Kota Layak Anak. Nah, selama ini kita belum punya perda itu, jadi kita tidak bisa meningkatkan prestasi atau penghargaan diberikan oleh pusat untuk menjadi utama, ya, karena kita selama ini masih mati ya, terus ya, ini perhatiannya menjadi utama yang paling tinggi. Nah, ini perlu ada satu dasar, yaitu perda mengenai Kota Layak Anak. Laporan pertanggungjawaban dari di tahun 2023 ya, dari kepala daerah dari Kota Malang, dan tentu catatan ini akan menjadi dasar kita semua dari UPD itu segera menindaklanjutinya. Dan nanti dari apabila sudah kita terima, kita akan rapatkan, kita akan beri penekanan-penekanan terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Karena 2008 ini akan jadi bahan juga apabila nanti kita akan melaksanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya. Makanya untuk 2008 ini harus betul-betul kita ikuti, kita dan lanjuti, dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga, nanti bagaimana lanjutnya bisa ada koordinasi dengan komisi-komisi. Integritas kan ada sebagai pernyataan agar kita punya komitmen untuk bisa melaksanakan tanggung jawab kita agar kita tidak melanggar ya, yang sudah kita buat jadi komitmen di dalam fakta integritas. Ada tiga agenda kita, rapat paripurna laporan pansus Kota Layak Anak tadi sudah kita sampaikan, karena ini memang sangat mendesak dan dibutuhkan sekali oleh pemerintah Kota Malang terkait penilaian Sakip Kota Malang tentang perda, harus adanya perda Kota Layak Anak. Karena sudah ada laporan pansus, maka besok adalah kita akan mengambil keputusan lewat pendapat akhir fraksi, tapi sudah kita sepakati di rapat pimpinan semua fraksi akan menerima perda ini, sehingga peran perda segera
segera akan kita jadikan perda. Jadi besok masih ada satu paripurna lanjutan daripada paripurna hari ini. Dan yang tadi yang terpenting adalah paripurna rekomendasi laporan badan anggaran terkait dengan LKPJ Wali Kota 2023. Banyak hal yang kita soroti, ada 78 catatan di semua OPD, di semua kabak, di semua kegiatan pemerintahan. Semua kita cermati bersama dan ini bisa dijadikan sebagai perbaikan, saran perbaikan dan evaluasi. Pemerintah daerah adalah eksekutif legislatif, maka adalah kewajiban kami legislatif untuk sama-sama memperbaiki pelayanan publik untuk masyarakat utama. Dan tadi ada dari inspektorat tentang penandatanganan fakta integritas, dan ini juga hal penting menunjukkan bahwa bagaimana semangat pemerintah Kota Malang dan stakeholder di Kota Malang untuk memerangi anti korupsi. Lebih baik mencegah daripada ada penindakan, dan ini merupakan fakta integritas dewan dengan pokirnya. Kami kan hanya punya pokir yang kami akomodir usulan-usulan masyarakat, dan kami tidak bisa mengeksekusi, tapi kami taruh di dinas-dinas menjadi kegiatan-kegiatan kedinasan, sehingga tadi penandatanganan fakta integritas bahwa apa-apa yang pokir usulan DPRD, dewan sama sekali tidak boleh ikut campur untuk urusan pelaksanaan. Pelaksanaan sepenuhnya ada di dinas-dinas terkait sesuai dengan usulan masyarakat. Dan tadi juga Porpinda langsung tanda tangan, dari unsur masyarakat FKUB juga tanda tangan, itu menunjukkan bagaimana seriusnya pemerintah Kota Malang dalam hal ini eksekutif legislatif untuk memerangi atau mencegah korupsi di Kota Malang. Saya rasa ini adalah paling tidak ada sinyal dari kita, ingatkan kayak seperti di kampung kalau ada tulisan dilarang ngebul, banyak anak kecil. Nah, hal-hal rambu-rambu ini di awal sudah kita lihat. Dan ini saya rasa sangat efektif, karena apa? Karena Kota Malang 5 tahun terakhir ini, semoga saja di sisa akhir jabatan kami DPRD Kota Malang, kita harapkan tidak ada hal-hal yang terjadi, dan tiap tahun ada penandatanganan seperti ini. Pemberantasan korupsi di Kota Malang ditanggapi dengan serius, terutama dari sisi pencegahan. Karena bagi kami mencegah jauh lebih baik daripada ada penindakan di Kota Malang. Jadi untuk 2025 Dewan baru belum bisa mengusulkan buku. Ini masih tanggung jawab kami 45 orang Dewan periode 2019-2024 mengawal sampai 2025. Karena itu adalah tanggung jawab kita. 25 orang yang jadi, kemudian 20 yang tidak jadi, itu punya tanggung jawab moral untuk mengawal itu. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh bagian Prokompim Setda Kota Malang.